Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba mereview kembali katananya ya. Ini kali ini ada katana Dragon Black Red. Mantap. Tampilannya mantap sekali. Kita tes ke kertas terlebih dahulu ya. Slice kertas. Mantap. Ketajamannya sudah tidak diragukan lagi. Oke, langsung saja kita tes nih kadar baja dan kekuatan bilah. Ini sama rantai ya. Tidak tanggung-tanggung kita tesnya ke rantai, bukan ke paku lagi ya. Paku sudah biasa, kita ke rantai. Es kita agak lama ya. Biar safety ya, kita lakban dahulu. Oke. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali. Dua kali tebasan ya, kita lihat. Mantap sekali ini terpotong, kita lihat bilahnya ya. Cuma ada bekas goresan ya sedikit ya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview katana Shingunto Sakai Premium ya. Mantap sekali. Wow, keren. Sangat rapi ini ya. Langsung kita tes ketajaman. Slice kertas. Terbukti sangat tajam. Mantap. Sip. Langsung kita tes ke botol aqua dulu ya. Iya, ringan sekali. Kita tes kadar baja ke paku ya. Cukup paku 7 saja. Kita kasih lakban biar safety ya. Oke. Satu kali tebasan saja. Sangat kuat bilang ya. Kita lihat. Wow, potong dengan sempurna. Kita lihat bilangnya. Perayaan mulus. Oke, ini dia katana Shingunto Sakai Premium. Keren sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan mencoba mereview ini ada katana Shingunto Sakai Premium ya. Ini sangat apik sekali nih. Mantap ya. Rapi sekali garapannya. Kita lihat detailnya. Wow, mantap. Oke, langsung kita tes sekarang ya. Tes ketajaman sama kertas terlebih dahulu. Oke, mantap. Tajam ya. Oke. Langsung kita tes kadar baja ini. Kita tes ke paku ya. Paku 7, cukup paku 7 saja. Satu kali tebasan, cukup. Kita pakai lakban biar safety ya. Kita lihat bilahnya aman ya, tetap mulus, kuat sekali. Langsung kita tes ke botol aqua. Terbukti sangat tajam. Oke, ini dia katana Shingunto Sakai Premium. Mantap. Assalamualaikum. Kali ini kita review ini katana Shingunto natural ya. Ini bilahnya ada motifnya ya, shogun bilahnya ya. Mantap. Kita tes ya sama kertas dulu. Sip. Kita tes sama aqua ya.
Kita tes sekarang kadar bajanya sama paku. Kita lakban ya agar diam ini pakunya ya, supaya diam. Iya, cukup satu kali tebasan saja ya. Nah, kita lihat pakunya terpotong dengan sempurna ya. Kita lihat bilahnya. Aman. Aman ya bilahnya ya. Kita tes kembali ke kertas. Masih tajam ya. Mantap sekali. Shin Gunto Shogun. Langsung kita tes kadar bajan ya sama paku terlebih dahulu. Tes paku 7. Paku 7 ya. Oke, biar safety ya, pakai lakban. Satu kali tebasan ya. Benar ya. Kita lihat nih, langsung putus. Kena kepala. Oke, dan langsung saja kita tesnya sama galon. Ini sama galon ya. Wih, keren sekali. Terpotong dengan sempurna, mantap. Keren sekali ini ya, lihat potongannya terbelah ini ya, dengan sempurna nih. Mantap sekali. Ronin 47 siap dikirim bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview Katana Dragon Army nih ya. Bilahnya sudah full naga nih, mantap sekali ya. Ini full naga. Sarungnya juga full naga ini. Oke. Kita tes ya. Ketajaman. Slice kertas. Mantap. Lanjut ke botol aqua. Keren sekali ini ya. Super tajam. Lanjut ke bambu. Oke. Sip. Langsung saja kita tes nih yang paling berat ya. Kita tes ke rantai sekaligus. Tes kadar baja dan kekuatan. Tidak ada sambungan. Ini real rantai ya. Tidak ada sambungan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali, dua kali tebasan cukup mantap sekali. Ini ya langsung terpotong. Kita lihat bilahnya. Aman. Gosok dulu bekas goresannya. Mantap ya. Kuat sekali. Cuma ada bekas goresan sedikit. Mantap. Dragon Army. Ini kali ini kita akan review ini ya, ada Katana Ronin 47. Ini mantap subahnya ya, ada ceker elang. Ceker elang ya, kaki ini kaki elang ya. Natural ya. Kita tes. Kita tes sekarang ketajamannya ya. Sip. Mantap sekali. Tajamannya sudah tidak diragukan lagi ya. Kita tes slice kertas. Sip. Tajam nih. Mantap sekali ya tajamnya ya. Cukup. Kita tes langsung ke paku. Oke. Nih katanya. Paku. Sip. Paku asli. Paku asli ya. Paku baru nih ya. Bukan paku lama nih ya.
cukup satu kali tebasan saja ya, kita lihat bilahnya. Aman. Aman sekali ya, bersih ya. Kita lihat pakunya. Ya. Ya, ini cukup untuk membuktikan bahwa bilah ini kuat ya. Langsung kita tes ke bambu ya. Sip. Mantap. Keren sekali nih tampilannya nih. Natural snorkeling, sangar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya di masih di siang yang cerah ini ya. Mantap sekali ini cuacanya. Bikin semangat sekali. Kita sekarang akan mencoba mereview. Ini ada Shinbunto Black Shogun. Oke, mantap sekali ini tampilan seperti ini ya. Oke, langsung saja kita tes ketajamannya. Sangat tajam sekali ini ya. Keren tajamnya. Wow, mantap. Langsung kita tes kadar baja nih sama paku ya. Paku 7 cukup ya. Oke. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali tebasan. Kita lihat pakunya. Nih terpotong nih ya. Kita lihat bilahnya. Cuma ada bekas goresan, kuat sekali bilahnya. Oke, langsung kita tes kembali ketajamannya sama botol aqua galon dan jeruk nih ya, buah jeruk. Eis, mantap, sangat ringan sekali tajam nih ya. Oke. Eis, keren sekali, mantap sekali ini terbelah dengan sempurna. Kita lihat nih ya potongannya dan airnya tidak tercurah, tercecer kemana-mana ya. Sekali lagi, mantap, terpotong kembali, sangat tajam terbukti ya. Shinbunto Black Shogun, sangar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mantap sekali. Oke, saya akan memperkenalkan di sini ada satu buah katana yang sangat luar biasa sekali ya. Ini adalah katana barong. Wow. Mantap. Keren. Ada rantainya ya. Oke, kita langsung lanjut aja untuk performanya seperti apakah? Kita lihat. Iya. Mantap sekali. Tajam ya. Oh, sangat sadis sekali ya. Mantap sekali, mantap, mantap, mantap. Wow, keren sekali ya. Oke deh, kita langsung lanjut tes ke botol. Sebentar Pak Ji. Sip. Oh, mantap. Sempurna sekali ya ini, perfect banget ya. Dan kita akan lanjut untuk tes kadar sepunya melalui rantai. Oke, saya akan pegang ini rantai asli tuh ya. Saya akan pegang ini rantainya. Kinya. Siap. Mantap, satu. Mantap, dan kita lihat ini bilahnya aman ya. Wow, ini sangat luar biasa sekali ya, spesial ini ya. Mantap, ini dia katana barong. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih katana custom, katana tombol dragon ya. Oke, ini bilahnya bermaterial baja perspuh ya, dengan ukiran naga etching ya. Pual ya, pual dragon ya, ini mantap dengan aksesoris kuningan. Dan ini motif sarungnya dengan fiber ya, dengan motif abstrak ya, luar biasa. Dan ini ada aksesoris kuningan juga ya, luar biasa. Tajam, luar biasa. Mantap ya.
Wih, luar biasa tajamnya, sangat rapi ini irisannya. Berarti menandakan sangat super tajam ya sahannya. Kita lihat tes kadar sepuannya ya. Lewat paku 7. Satu kali tebasan. Nah, ini bekas tebasannya ya. Gak ada gompal ya, cuman bekas gesekan aja, luar biasa. Masih rata. Coba kita lihat pakunya ya. Putus ya, mantap. Oke. Ini ya, ada tombol custom ya. Coba. Oke, sip. Mantap. Oke. Katana Dragon Custom. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada katana custom ya, katana tombol. Dragon ya, sebanyak juga ya, katana dragon dengan tombol ya. Dengan aksesoris kuningan ya. Dengan sistem ketrek ya ini ukirnya. Dan ini sarungnya sangat spesial sekali ya, karena pakai fiberglass ya. Dengan resin, dengan motif marmer ya, luar biasa. Oke, kita tes tombolnya. Oke, mantap. Sekali lagi. Oke, sip. Oke, mantap. Kita akan tes ya ketajamannya. Sangat luar biasa ya tajamnya. Mantap. Coba kita lihat bilahnya. Ini dengan ukir naga juga ya. Luar biasa dengan sistem ukir etching. Oke, permanen ya. Sip, kita tes lagi ketajamannya lewat botol ya. Wih. Tajam luar biasa ya. Oke, kita tes nih kadar sepuhannya ya. Wih, satu kali tebasan ya. Luar biasa. Ini bekas ya, bekas tebasan ya. Goresan aja ya, bukan gompal ya. Mantap. Ya, gompal atau cipin? Gak ada. Oke, coba kita lihat pakunya. Mantap. Putus ya pakunya. Oke, sip. Oke, katana dragon tombol custom. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, katananya nih Shogun R. Mantap. Balok ya, balok juga kalah. Apalagi kertas. Ini juga kayak kadar baja. Mulus. Kita tes air. Aqua air. Wow. Sugun. Kata apa itu? Tes katana Kim Jong Un. Bintang 5, bintang 9. Gunung 9. Ya. Semuanya serba 9. Oke. Lewat paku dulu ya. Sampai in the scan.
aman, aman, aman. Sip. Sebelah sini. Kecuali. Oke. Oke, sip. Dicek. Tidak ada rapi. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Persia Custom Bos. Mantap. Mini. Murmur abis. Kualitas mantap. Kualitas pejabat. Harga rakyat. Weh. Batisnya mantap nih bos. Oke. Ajar. Cakep nih, handle-nya aman ya? Aman. Kita tes ulang sama kertas nih. Apakah masih tajam? Wih, tajam sekali. Mantap. Kita tes kadar baja ya. Nih, paku 7 nih. Asli loh. Asli nih, bukan kaleng-kaleng. Wih, mantap. Bilahnya aman. Aman. Ih. Tanpa luka ya. Mantap. Sip. Handle-nya duralium. Yes, kuatan gila. Langsung putus, baru tebas. Bentuk natural. Ini kekuatan bilanya. Langsung putus. Terima kasih.